Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أما بعد أحبتي في الله سدركوا سيمان الساكدة جماعة صلاة الصبح مسجد بيت الرحمن لوكسماوي yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita masuk hari Tasu'a pada hari ini. Mudah-mudahan siapa yang Allah berikan kemudahan untuk berpuasa, Allah berikan taufik bisa berpuasa secara lengkap, sempurna. Dan juga besok kita masuk hari Ashura insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah menjaga, bisa berpuasa sampai esok hari insyaAllah ta'ala. Kemudian sama-sama kita meniatkan untuk itikaf di masjid. Kita menunggu salat syuruk, niatkan menunggu salat syuruk, dan juga kita meniatkan menuntut ilmu. InsyaAllah dengan banyaknya niat kita ini, pahala juga akan kita dapatkan sesuai dengan banyaknya niat yang kita niatkan, yang semuanya mudah-mudahan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ke-9 daripada bulan Muharram, yang merupakan bulan pertama di dalam perhitungan bulan Islam. Dan sebenarnya perhitungan hari itu dan perhitungan tahun itu dalam agama kita dan di sisi Allah juga itu adalah melihat kepada perhitungan peredaran bulan itu sendiri. Melihat umur seseorang itu juga dilihat kepada berapa sudah umurnya, dihitung dengan peredaran bulan itu sendiri. Buktinya mana? Buktinya Allah mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal itu, katakan hiya mawaqitu linnas, sesungguhnya itu adalah waktu bagi manusia, bagi manusia. Jadi kita menghitung setahun 12 bulan 12 kali hilal itu nampak, kita katakan setahun. Kenapa kita katakan setahun, kok enggak 13, 14 kali atau 20 kali atau 10 kali? Karena iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya iddatasyuhur, jumlah daripada syuhur, bulan-bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan saja. Sampai dalam bahasa Melayu, bahasa kita juga, 1 30 hari atau 29 hari itu kita katakan satu bulan. Bulan, hai bulan, pakan satu bulan, ya karena sekali nampak bu, sekali nampak bulan di langit. Sehingga kita tak bisa memisahkan makna satu satu bulan. Hana cara lain, ya. Emang satu bulan, ya, melihat bulan. Sedangkan yang memakai Januari, Juli, Agustus, lihat apa itu? Ya, melihat matahari, tapi 30 harinya itu ya kembali kepada peredaran peredaran matahari. Kalau ini jelas 1 29 hari atau 30 hari jelas melihat kepada peredaran bulan. Nah, jadi kami ingin sampaikan di awal apa, bahwa ya kalaulah agama kita ini berpijak melihat kepada penanggalan hijriah, ya, penanggalan hijriah, maka jangan kita tinggalkan penanggalan hijriah dalam kehidupan kita sehari-hari, karena di situ ada urusan ibadah kita.
Ada banyak urusan ibadah kita. Kita hari ini, siapa bilang hari ini adalah hari puasa 9? 9 itu Tasu'a atau Asyura. Karena kita mengingat kepada pada bulan Muharram. Tapi kalau kita, pikiran kita hanya kembali kepada bulan misalkan yang hari ini sama dengan berapa? 27 Juli. Itu enggak terbayang apa-apa. 27 Juli urunya. Hanya terbayang satu birun. Tapi pada saat 9 Muharram, Muharram ya, puasa. Ya. 10 Muharram puasa. Teringat kepada ibadah. Maka salah satu daripada kesalahan kita kalau kita melupakan penanggalan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu salah. Maka kami menginformasikan bagus masjid-masjid itu kalau mau cetak kalender di satu Muharram. Ya, bagikan kalender gratis satu Muharram. Begitu juga yang buat-buat toko mau buat tahun baru, biasakan kita mencetaknya Muharram. Biarkan yang nampak tanggal besar itu adalah tanggal Hijriah, yang kecil itu tanggal Masehi. Nyohana tabita boleh Muharram tu sah taglit. Yo tanggal pedum yo taglit. Dumna hana mendum, kalau pegak hana itulah yang bulat. Karena aku ubi tak boleh tu. Begitu sangat hana penting. Lehnya ipu imiyu pu yatu. Ya. Enggak ada masalah, ada kalender itu juga yang kita populerkan. Ya. Kita yang punya toko punya itu ya tabuh tanggai, tabuh nyantanyo. Hana masalah, ya. Tak pegat promosi toko kita juga, ada masalah nebuh misalnya toko ron nebegat kalender dicetak bulan Muharram, silakan. Ya, munya bulan Januari ada hanan pegat iron ramai urung pegat, ya. Hanan mencih rondo pegat urung masjid pegat, gak pi pegat cik, ya. Tapi kita nyong yang masjid populerkan itu. Nah, kami mengharapkan hikmah itu, mohon kita ini seperti itu. Kemudian ada satu lagi untuk mengingatkan kita akan bulan Muharram atau bulan Hijriah ini sehari-hari sampai masyarakat kita ini lupa adalah dengan cara apa? Bagi bapak-bapak yang memiliki karyawan, tempat usaha sendiri, ada orang kerja sendiri, bagus kalau seandainya kasih gaji mereka di awal bulan Hijriah, apa bulan-bulan Hijriah ini. Satu Muharram gaji baru, tambah gaji. Penggajiannya itu satu Muharram, kemudian satu Safar, satu Zulkaidah menan. Gaji kita berikan pada saat itu. Nyan hantua pasti bulannya. Ya? Pasti enggak akan lupa bulan Hijriah, hitung nyonya pada kaitan mang pada Muharram yo, kan benar. Kakabe Muharram, tambah bulan baru mana. Nyan urang akan pasti ingat pakai gaji dah mampak. Kan 1 Juli tunggu, kan 1 Agustus bosit. Ya, 1 Hijriah. Bagi yang kita bisa mengatur sendiri, enggak ada urusan dengan yang lain. Bagus kita berikan itu untuk apa? Mengingatkan itu juga sehingga itu melawan lupa. Ya. Kami sampaikan ini hikmah di awal tentang Hijriah, hal-hal yang memang itu patut menjadi perhatian kita. Karena di sana banyak sejarah kita, banyak ibadah kita, dan umur kita juga itu ditentukan dengan hilal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zakat kita juga kita keluarkan dengan Hijriah itu sendiri. Ya. Jadi Hijriah lah kalau mau keluarkan 2,5% itu adalah memakai penanggalan Hijriah, setahun Hijriah itu. Itu 2,5%. Tapi kalau setahun Masehi kita keluarkan zakat, misalkan kita keluarkan zakat setiap 1 Januari, setiap 1 Agustus, maka itu bukan 2,5%, tapi 2,75%. Karena jumlah hari daripada Masehi itu lebih banyak daripada hari bulan apa tahun Hijriah. Jadi dia enggak 2,5% tepat. Jadi kan 2,5% zakat kita, zakat mal kita itu dari mengingat, melihat kepada menya dapat duit setiap awal Muharram misalnya, atau satu Safar atau satu Jumadil Awal, begitulah. Itu yang 2,5% karena patokannya kepada itu, ya. Baik. Selanjutnya kami ingin sampaikan adalah
pelajaran yang wajib kita pelajari daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menjadikan geken dengan tahun hijriah karena para sahabat menghitung tahun Islam dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ada kejadian lain yang luar biasa terjadi. Apa itu? Lahirnya Nabi, kejadian luar biasa. Kemudian turunnya Al-Qur'an, itu kejadian luar biasa. Meninggalnya Nabi, itu kejadian juga yang menjadi pengingat bagi para sahabat. Tetapi para sahabat berijtihad untuk mengambil bukan lahirnya Nabi, bukan meninggalnya Nabi, bukan juga turunnya Al-Qur'an, tapi kejadian yang dijadikan topik daripada tahun penanggalan Islam itu justru hijrah Nabi. Ini ijtihad para sahabat. Sehingga sepakat para sahabat, inilah yang kita jadikan sebagai ini. Artinya apa? Para sahabat ingin mengatakan kepada kita, wahai kalian umat Islam, umat Nabi, setiap 12 bulan itu kalian ingat kembali kepada bagaimana terjadinya, bukan lahirnya Nabi, bukan meninggalnya Nabi, tetapi ingat akan bagaimana proses hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap 12 bulan kita ingat lagi akan itu. Jadi generasi ke generasi terus dipesankan oleh para sahabat untuk ingat kembali akan proses hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam proses hijrah Nabi inilah kita belajar bagi siapapun yang ingin untuk membela agama Islam, membela Allah, membela Al-Quran dan Sunnah Nabi, membela perubahan yang lebih baik, mesti kita mengambil pelajaran dari ini semua. Dari ini semua. Mari kita lihat beberapa poin penting. Kami enggak menceritakan secara detail daripada hijrah Nabi, tapi kita akan lihat poin-poin penting daripada kisah hijrah beliau, yang itu ternyata adalah merupakan pelajaran bagi kita sampai hari ini. Karena poinnya, semua yang terjadi dengan Nabi itu adalah merupakan didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi menjadi teladan bagi kita, maka apa yang terjadi dalam step by step, langkah-langkah kehidupan beliau, itu pelajaran semua bagi kita umatnya. Kita lihat dengan sebuah pertanyaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Mekah, apakah beliau nampak lemah? Tidak nampak lemah, enggak Nabi? Ketika Nabi hijrah secara sembunyi-sembunyi. Iya betul? Betul tidak? Nabi hijrah di malam hari sembunyi-sembunyi, kemudian beliau ke Gua Hira juga sembunyi, ke Gua Hira, ke Gua Sur beliau sembunyi, bahkan 3 hari 3 malam. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berhijrah sembunyi-sembunyi atau di siang hari? Di siang bolong. Menantang orang kafir Quraisy atau tidak? Menantang orang kafir Quraisy. Sedangkan Nabi berhijrah beliau di tengah malam, sembunyi-sembunyi lagi. Maka munyi ada begah macam tu. Sobeh. Misi ada begah. Menyebeh ada tanya, man sobeh ada bu. Ketika kita sampai ke sini, fahamlah kita. Penahai. Kenapa begitu? Memangnya Nabi enggak sanggup untuk misalkan berhijrah secara seperti Umar bin Khattab, jalan di depan orang kafir langsung? Ya. Bukankah Allah pasti akan menolong? Bukankah Allah, Nabi keluar dari dalam rumah itu enggak terlihat sama orang Quraisy pun? Kalau begitu jalan di depan mana saya bisa? Kenapa? Tapi proses hijrah Nabi itu nampak seperti Nabi lemah, sedangkan Umar kuat. Ini pelajaran penting. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan, di dalam menyelesaikan masalah hidup yang beliau hadapi, itu adalah
menyelesaikan sebagaimana sunnatullah bagi siapa saja mereka yang merasa lemah. Semua kita ada yang bilang mandungnya dah tayang ino. Urun do nak tegak pun lemah. So yang pegah yang sebelah bro pegah tegak tau. Anam tiro. Tapi yang pegah urun do lemah mandungnya. Ah dulu. So yang bro pegah lun tegak lungka. Nah yang bro tegak mana? Hana. Tapi yang mengatakan saya lemah, saya tidak kuat, saya tidak berani. Itu semua kita begitu. Maka siapa yang lebih mampu kita ikut? Ikut Nabi atau ikut Umar? Maksudnya kalau Rasulullah seperti Umar, kita semua mengatakan bahwa Nabi kah? Ini apa nih? Maka Nabi beliau berhijrah proses seperti itu adalah pertama menunjukkan bahwa siapa saja kita selaku orang lemah bisa mengikuti Nabi. Nabi juga menyelesaikan masalah hidup beliau dengan selaku orang yang lemah. Maka enggak ada dalih bagi kita mengatakan bahwa saya enggak bisa ikut Nabi karena saya bukan orang yang kuat seperti Nabi dalam menyelesaikan masalah kita. Kita bisa semua ikut Nabi, berproses juga menyelesaikan masalah beliau seperti itu. Nah, baik. Kemudian kata para ulama juga apa? Nampak Rasulullah itu seperti itu ya, agar supaya bukan cuma dalam masalah hijrah, bahkan di Mekah ya. Di Mekah Rasulullah dalam berdakwah adalah berdakwah yang ikuti beliau orang lemah, orang miskin, orang yang enggak punya apa-apa kebanyakannya, enggak semua. Abu Bakar orang kuat, orang punya uang. Utsman bin Affan kuat dan punya uang ya. Tapi kebanyakan yang lain adalah orang miskin, orang lemah ya. Kenapa demikian Ustaz? Karena Islam ini orang yang masuk ke dalam agama Islam itu adalah mereka yang memang masuk karena sukarela mereka tanpa paksaan. Kalau seandainya Islam yang tamang urang kaka urang tega-tega, maka urang lain ditamang Islam karena terpaksa. Dipaksa alinyo halum tamang lu hati lu. Ya, andaikan misalkan seperti Umar bin Khattab semuanya yang masuk ke dalam Islam dan beliau punya lamit-lamit yang lu, maka dipaksa lamit-lamit kanyan untuk tamang Islam. Jadi akan ramailah masuk Islam karena terpaksa. Tetapi sekarang yang masuk Islam sedari awal di Mekah itu adalah orang yang lemah-lemah. Mana orang lemah yang lemah itu lah? Enggak ada yang memaksa mereka. Mereka lillahi ta'ala. Enggak nampak Rasulullah juga begitu. Rasulullah adalah tidak memaksa sama sekali. Kalau Rasulullah orang yang kuat ditakuti, ya, ditakuti oleh banyak orang, maka akan ramai yang masuk Islam karena ke Nabi. Karena apa kan? Nabi urung ka tegak. Ya, dari sisi bahwa han datang, maka katanya han selamat ya. Maka di sini hikmah paling besar. Islam ini dimulai dengan orang-orang yang lemah. Bahwa di sana Nabi mengajarkan selaku kita hamba Allah yang lemah bagaimana menyelesaikan masalah hidup kita. Bisa. Mungkinkah kita akan menang ditolong Allah sedangkan kita orang yang lemah? Yang lemah kita dari sisi bahwa sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan sunnatullah juga. Bisa ditolong? Bisa. Bisa kita selesaikan masalah hidup kita? Bisa. Nah, ini pesan penting kepada kita yang merasa tunggu ya. Umat Islam hari ini umat yang lemah. Hana tegak, urang hana tak jarang-jarang takjil. Memangnya Islam diutus oleh Allah kepada bangsa yang kuat seperti orang Romawi pada saat itu. Memangnya Islam diutus oleh Allah kepada orang-orang yang cerdas? Nah, justru Islam menjadikan orang yang lemah menjadi kuat, orang yang jahil menjadi pintar. Di sini pelajaran hidup. Di situ perlu kita paham. Islam yang merubah itu semua. Baik, lalu kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berhijrah di Gua Sur. Ketika sampai di Gua Sur, beliau bersembunyi di sana. Selama beliau bersembunyi di sana, ya,
Madinah itu menuju arah utara, Nabi pergi ke arah selatan. Beliau selama 3 hari 3 malam di sana. Kenapa? Karena supaya dalam perkiraan orang kafir Quraisy kalau tidak mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu mereka untuk mencari Nabi di rumah apa yang untuk mereka sweeping kota Mekah dan seluruh areal di luar kota Mekah itu perlu waktu semuanya 3 hari 3 malam lah. Perkiraannya begitu. Maka kalau habis mereka sweeping enggak dapat Nabi, maka setelah itu mereka pasti akan balik kembali ke Mekah putus asa. Di saat mereka balik semua ke Mekah, baru Nabi akan keluar. Kalau Nabi keluar di hari kedua, maka kemungkinan mereka masih banyak yang berkeliaran di luar. Ya minta kena, ya minta kena, bempekok ndre. Nyo menyekal euro, ana itu jali, nyo pasti kaiwo. Ya, sehingga Nabi keluar nanti aman di jalan, begitulah istilahnya. Lalu kemudian Nabi suruh Abdullah ibnu Abi Bakr, kemudian Nabi suruh Asma bintu Abi Bakr. Itu semua disuruh oleh Nabi untuk membawakan informasi pergerakan tentara Quraisy setiap hari, dan Asma juga bertugas untuk membawakan makanan kepada Nabi. Bukan cuma dibawakan makanan untuk makan hari-hari, kan? Makanan juga untuk persiapan keberangkatan ke Madinah yang Nabi tempuh selama 8 hari. Dan jauh jarak tempuh itu di jalur pantai yang Nabi ambil itu sekitar 380 sekian kilometer. Itu jalur laut yang Nabi ambil. Nah, jadi selama itu, kemudian Nabi suruh juga siapa? Nabi suruh pengembala kambing Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah, itu disuruh oleh Nabi juga untuk mengembalakan kambingnya di dekat dengan Gua Tsur. Kalau anak Abu Bakar 2 orang itu yang setiap hari datang ke Gua Tsur itu, supaya jejak kakinya bisa hilang dengan jejak kaki kambing itu. Jadi puo kambing tapi wate kagua urunya puo kambing bak jejak langkah urunya, sehingga tidak terdeteksi jejak langkah daripada mereka. Namun ukuran gatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngatu oleh Nabi. Nah. Dari sini kita belajar bahwa Nabi di dalam beliau menyelesaikan masalah berangkat hijrah secara sembunyi-sembunyi ini memakai bantuan orang lain. Nah, bantuan manusia lain. Padahal Allah nakeun be inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma taqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul kami dan juga orang-orang yang beriman. Menyana orang yang tanya ini. So yang tolong Nabi, Allah atau manusia? Menyana yang tanya. Nyan kada. So yang tolong Nabi, Allah atau manusia? Nyo menyana yang tanya lagi nyo payah betaulong dari nyo. Kalau ada yang mempertanyakan seperti ini harus belajar tauhid dari nol. Ya. Memangnya kita pikir ditolongnya oleh Allah itu tanpa perlu kepada hambanya? Apakah ketika hambanya yang menolong, ketika hamba-hamba Allah yang menolong Nabi, menunjukkan itu bukan Allah yang menolong Nabi? Nekala lebih daripada nyanlong, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Gua Tsur menuju ke Madinah, itu jalan yang beliau tempuh itu adalah jalan pantai. Yang jalan pantai itu dekat pantai, itu jalan yang Nabi tidak pernah lewat situ, Abu Bakar tidak pernah lewat situ. Tapi jalan itu harus ditempuh. Kenapa? Jalan inilah yang jalan yang bahasanya lebih menyelamatkan. Kalau jalan biasa menuju Madinah, itu akan bahaya, banyak orang di sana. Nabi ambil jalan garis pantai yang lebih jauh, bahkan 380 sekian kilometer.
lebih jauh. Karena berkelak-kelok dan tersembunyi lagi jarang orang lewat. Masalahnya juga akan banyak tantangan binatang buas dan yang lainnya. Tapi tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Abu Bakar anak tengujak akhirnya. Nabi biar tengujak lewatnya. Akhirnya apa? Nabi sewa seorang guide jalan yang paham jalan tersebut adalah seorang musyrikin bernama Abdullah bin Arqad. Abdullah bin Arqad. Walaupun namanya Abdullah, tapi dia bukan orang Muslim pada saat itu. Masih musyrik pada saat itu. Tapi dia bahasa ceritanya orang profesional. Asal saya belanja, saya peng, habis cerita. Ya, aman di jalan. Karena masalah apa? Nah, maka Nabi ambillah. Nabi sewa dia dengan harga yang mahal bersama Abu Bakar demi untuk menggait itu. Ini ada tanya yang belum. Manjid dah lagi dulu buat orang kafir tunggu. Apakah boleh kita menyewa, meng-hire orang kafir demi untuk sampainya tujuan mulia kita dan dia tidak mencelakakan kita? Boleh tidak dalam menolong agama Allah? Ya, Nabi ada yang lain. Da'ubak Nabi Najiban. Ketika tidak ada profesional daripada orang Muslim yang mampu, maka silakan langsung ambil walaupun orang bukan Muslim sekalipun, silakan hire. Silakan kita sewa, silakan kita gaji demi untuk menyelesaikan masalah kita. Enggak ada masalah. Boleh. Tapi kan apakah Allah akan menolong? Nyok ke masalah tanya. Kita pikir Allah menolong kita itu adalah dengan cara mukjizat. Jin macam Allah menolong Nabi dengan cara mukjizat. Gimana cara? Neputron tabuh di cium ujung-ujung, kemudian ipo di cium ujung-ujung, Nabi ikut di cium ujung-ujungnya mentah. Oh ya ipo di cium ujung-ujungnya kerja. Jid faham mana? Pakai jid mah. Tapi kalau seandainya Nabi mengandalkan mukjizat di dalam menyelesaikan masalah beliau, nya tanya dah bukan. Nabi mangat pakai mukjizat yang selesai tanya. Ya. Nabi ya enak, beliau pakai mukjizat menyelesaikan masalah yang sulit yang beliau hadapi. Kita sekarang umatnya menghadapi permasalahan pakai apa? Tanya mana mukjizat? Maka itulah sunnah Nabi. Di dalam hijrah ini harus menjadi pelajaran bagi mereka yang menolong agama Allah, bahwa Nabi sendiri menyelesaikan masalah ini yang besar dalam itu adalah dengan cara memang memakai sunnatullah. Selaku hamba Allah yang biasa saja. Oh Ustaz enggak cerita semuanya. Ada ditolong sama Allah ketika beliau berada. Nah, dengar. Ada yang ditolong sama Allah ketika apa? Ketika berada di Gua Thur, ketika datangnya orang musyrikin.